satu setel aja udah 5 potong. Kain pantat. Terciduk nih. Kalau lagi ihram boleh dipakai. Ini apa, Bu? Topi haji. Ini bawa 5 katanya Ibu. Kebanyakan enggak, Bi? Kurang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi di channel ini. Kita hari ini ada yang berbeda. Umi akan berkunjung ke salah satu keluarga dekat Umi. Beliau merupakan salah satu calon jamaah haji tahun ini 2023. Nah, maksud Umi kesini sekalian untuk melihat persiapan perlengkapan haji yang akan dibawa untuk calon jamaah haji tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang akan berangkat haji tahun ini, simak video Umi, jangan sampai di skip, simak sampai tuntas. Barangkali banyak persiapan perlengkapan yang teman-teman tidak ingat atau mungkin tidak tahu. Nanti kita lihat di perlengkapan ibu ini ya. Yuk ikuti orangnya sudah di dalam. Bismillah, yuk. Assalamualaikum. Tuh, kan langsung masuk. Gimana? Umi. Tuh kan, jadi inilah kamar pengantin calon jamaah haji. Mungkin teman-teman yang akan berangkat tahun ini juga seperti ini. Mungkin ini sudah sering bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Di Ibu Umi izin mau mengacak-ngacak review. Umi malu mereview check and recheck ini sidak ya, inspeksi perlengkapan yang Ibu bawa ini sudah betul. Sudah komplit dan barangkali ada yang masih kelewat. Kita sama-sama lihat biar bisa bisa bermanfaat buat yang juga masih bingung dengan perlengkapan. Dipindahkan ke atas, Bu. Bagaimana? Siap. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang apa, Bu? Sedang di posisi apa ya, kayak mau dagang ya, Bu? Kayak mau jual. Ini Ibu Suryamah, ibuku ya. Mungkin yang sering mengikuti Umi banyak melihat foto beliau bareng Umi ya. Dan insya Allah, alhamdulillah beliau sekarang terpanggil untuk menjadi tamu Allah di tahun haji tahun ini ya. Gimana, Bu, perasaannya? Ini sudah menjelang keberangkatan tanggal berapa, Bu, berangkatnya? 16 Juni. 16 Juni. Jadi 3 minggu lagi. 3 minggu lagi setelah menunggu. Berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun menunggu panggilan ini, alhamdulillah ya. Akhirnya Allah panggil. Nah, di samping tentu deg-degan untuk persiapan berangkat ya, deg-degan dari cadangan soalnya. Oh, ini Ibu masuknya jamaah cadangan. Cadangan, tapi jadi pemain inti ya, jadi masuk. Dan di samping deg-degan perasaan karena mau berangkat, pastinya juga tidak kalah deg-degan adalah memikirkan persiapan perlengkapan ya, Bu, betul nggak? Persiapan perlengkapan ini juga hal yang sangat penting karena kita akan tinggal di tanah suci itu 40 hari ya, Bu. Beda dengan umrah cuma 9, 10 hari atau 11 hari, ini 40 hari. Nah, apa saja yang harus dibawa untuk jamaah haji? Nah, mari kita bedah persiapan ibu yang mungkin ibu dapati dari pembimbing manasik hajinya dari KBIH-nya, dan kita akan juga review evaluasi apakah ada yang kurang menurut pengalaman Umi dalam berangkat umroh atau ke tanah suci. Boleh, Bu, dibedah, Bu?
Malu Umi, Allah. Dan ini kata beliau belum sempurna, belum semua ready ya, tapi nggak apa-apa, kita review. Dan dia sudah membuat catatan, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ini catatan calon haji. Masya Allah, berapa puluh ini, Andrian? Nah, ini ada koper, yang sebenarnya ini bukan koper haji, belum datang. Ini koper-koper pribadi, koper pribadi aja, hanya uji coba. Bentar. Tapi memang besarnya tidak akan jauh dari ini ya, kopernya. Biasanya dikasih dua koper dan plus satu tas tentengan. Oke, dari mana dulu ini teh, banyak banget ya. Dari hal yang wajib dibawa, wajib. Berarti ini ya, ini dari pakaian dulu Bapak Ibu, kita lihat. Ini seragam haji, Bu. Iya. Dikasih ya? Dikasih dari bank satu, dari kami satu. Ini seragam batik haji ya. Jangan ketinggalan, ini batik haji Indonesia, wajib. Bawahnya pakai mana? Pakai apa? Pakai gamis. Pakai gamis hitam. Oke, ini di bawah. Sekarang Anda diberi dua, ya di bawah dua-duanya. Karena buat cadangan. Ini diberi dari KBIH. Atau dari depan ya maksudnya. Kemudian dari bank. Kenapa lagi? Ini ibu apa? Ini kerudung sama gamis. Sama itu setelan. Setelan putih. Baju gamis bawa berapa? Baju gamis bawa yang putih dua, yang hitam dua, terus setelan satu. Gamis terus dua. Dasternya belum. Gamis dua. Dua putih. Ini satu setel. Oh, ini satu setel utuh sama kerudungnya? Iya, udah sama rangkep-rangkepnya itu. Ya. Oh, karena ini dimungkinkan tipis. Ya. Jadi ibu pakai inner. Nah, ya. Bagus nih ibu-ibu yang beli baju jadi. Biasanya kadang-kadang menerawang ya, Bu? Nah, oh, kayak pantesan banyak, Bu. Iya, ini kerudung dalamnya ini. Jadi satu setel aja udah 5 potong. Perempuan ini. Dan hanya untuk perempuan. Laki-laki tidak sebegini ya. Nah, nanti cara penyimpanannya di ini disatukan, yeah. Misalkan celana sama inner celana di ini. Nah, ini Bu, biar masuk, jadi nggak meteng kayak tadi samutut. Oh, benar-benar. Nah, ini dikasih apa? Kasih karet. Oh, karet. Karet aja, karet. Dan yeah. Karet itu nanti kalau pulang mau pakai ini ya. Oh, itu jangan, terlalu sadis. Oh iya. Lakbannya bukan yang ini, yang coklat. Oh, ini terlalu sadis. Nanti bisa copot ini, kain. Benar-benar. Ini jadi kasihnya gini. Tuh, simpannya kayak gini. Ini. Ah. Kalau nggak dipakai ya, tapi kan ini mungkin dipakai ya. Iya, yang dipakai satu. Nah, ini dipakai satu. Nanti kasih karet begini. Itu lebih masuk, lebih rapi. Dan ibu juga tidak perlu begitu-begitu ya pas nanti butuh. Iya. Pas butuh celana, ini sudah sama kompetannya. Pas nanti butuh baju atasannya, juga sudah sama. Yeah. Bahkan kalau bisa, kalau memungkinkan, sama kerudungnya. Satu kali pakai. Ya, itu tips membungkusnya. Ini, lalu apa lagi, Bu? Gamis hitamnya mana? Gamis hitam. Gamis hitamnya ini belum itu belum jadi. Apa-apa. Gamis hitam. Gamis hitam sama kerudung hitam. Dalamannya ini. Oh, ini celana dalam inner ya, inner. Jadi jangan sampai kita fokus ke gamis. Kita nggak pakai celana. Ini legging ya, legging. Dan banyak sekali yang bertanya, apakah harus putih? Sebenarnya teman-teman yang disunah, setahu Umi, yang disunahkan putih itu adalah laki-laki ya. Untuk peribadah sunah putih. Perempuan itu bisa dengan warna lain. Banyakan hitam di situ ya. Bahkan mayoritas itu di sana itu hitam. Tapi memang kalau mau putih ya itu lebih bagus supaya selaras dengan laki-laki. Ini apa, Bu? Kerudung. Oh, ini kerudung by El Hijra. Iya, kerudung El Hijra. Ini yang modelnya kayak yang dipakai Umi nih, enak. Udah pakai tali. Ininya petnya tidak mengganggu untuk sujud. Dagunya sudah siap untuk sholat ya. Pas plak ketik plak. Jadi kita nggak ribet dengan pet. Juga nggak keluar rambut. Juga dagu sudah tertutup. Jadi kalau dalam perjalanan mau sholat, langsung sholat. Itu. Dan ini besar ya, Bu. Ini dari mana dapatnya, Bu? Ini dari yang juga ini. Dari Umi. Ini yang apa coklatnya.
Oh, seragam KBIH. Oke, seragam KBIH-nya coklat. Jadi berarti Ibu bawa warna coklat juga. Ini baju seragam KBIH. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman berbeda nih warnanya ya. Seragam KBIH-nya sesuai KBIH masing-masing. Ini apa, Bu? Gamis. Gamis. Oh, tadi gamis putih satu setel. Ini yang kedua. Ini hitam satu, udah tiga, udah empat sama baju KBIH. Udah empat loh, Bu. Lima sama ini seragam. Seragam ini dalamannya pakai apa? Pakai gamis hitam. Gamis hitam, berarti tetap sama yang itu. Berarti gamis hitam baru satu dong? Udah dua. Dua? Tadi udah dua sih. Nah, terus apa lagi? Itu apa itu? Mukena? Ya, mukena. Mukena, boleh. Tapi nggak perlu bawa banyak-banyak karena kalau sudah beli kerudung bergo itu sudah segede mukena. Iya. Jadi paling mukena satu aja. Iya. Kalau satu. Oke, satu mukena. Lalu apa lagi, Bu? Handuk. 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 Jangan lupa handuk ya. Walaupun nanti bisa di hotel ada handuk, tapi siapa tahu nanti nggak cukup untuk penghuni hotel. Oh, ini Bu, daleman-daleman, Bu. Jangan lupa ya. Ini dunia gamis. Nah, ini dunia daleman ya. Apa ini? Ini adalah singlet yang ada resletingnya, ada sakunya. Dia ada kantong Doraemon. Buat apa sih gunanya? Ini buat nyimpan uang ya. Nah, tatkala nanti bepergian ini aman. Karena kalau dalam tas itu riskan dicuri. Kemudian kalau di saku juga sama, nanti jatuh. Kalau di sini kan di dalam sleting, kemudian di dalam baju, insya Allah lebih aman. Ya. Nanti ada di kolom deskripsi untuk pembelanjaannya. Kemudian apa lagi, Bu? Ibu perintilan yang kecil-kecil, semacam sarung tangan, kaos kaki. Inner ciput. Tuh, dua. 3, aduh 4, 5 bawa ciput Ibu 5 40 hari 5 ya untuk pelupa, cukup lah. Soalnya kan bukannya ini, kadang lupa nyimpen ya. Enggak, ini kan ada tempatnya sekarang, iya, mah iya. Kalau pas habis cipin lagi kesini lagi, itu ada tempat masing-masing. Okay. Ini baiklah. Ini sarung tangan buat sholat ya, biar tertutup ini punggung tangannya. Lebih apik ya. Ini bawa 5 nih. Ini bawa 5 katanya Ibu. Banyakan nggak, Bi? Ya, cukuplah ya. Untuk hati-hati ya. Kaos kaki. Kaos kaki. Kaos kaki. Karena Ibu itu salah satu kelebihannya adalah ingat rahasia Ibu. Ibu itu punya stok kaos kaki satu kresek besar di mana isinya kaos kakinya kiri semua. Artinya Ibu ini suka lupa. Lupa gitu. Enggak, sekarang masih teman. Kita. Ini apa, Bu? Oh, ini. Sepatu tawaf. Buat tawaf, kenapa ada sepatu tawaf ini? Karena di Masjidil Haram itu agak licin ya, agak licin, jadi sepatu ini kan karet bawahnya. Nah, ini nggak licin, khawatirnya ibu-ibu agak lari-lari pas tawaf, pas sa'i, nanti kepleset jatuh. Mending kalau ada yang nangkep, Bu, ya film-film India. Pas ibu jatuh, orang lain cuek-cuek aja ke ibu, gimana? Iya. Terlebih beliau itu pergi sendiri, teman-teman, jadi tidak ada pasangan. Ini bawa dua. Ini sepatu toa, ini kaos kaki wudhu. Apa artinya ini kaos kaki yang mana bila mana mau wudhu itu nggak usah dibuka, tapi cukup digelintingkan. Apa tuh dulu bahasanya? Dilipat ke atas. Digulungkan. Nah, ini kaos kaki wudhu. Ini dua. Ini kaos kaki jempol. Yeah. Hati-hati, Bu. Apa kiri dan kanan jempolnya. Jangan sampai tertukar ya, kaki kiri dan kaki kanan. Oke, 1 2 3 4 5. Kayaknya kurang deh, 6.
Semoga aja ini balik lagi ya ke tanah air. Paham. Apalagi ini masker. Masker. Emang masih harus pakai masker ya? Kan debu. Kalau ada masker Padang tetap ya. Tapi pada saat ihram itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh dipakai ya. Ini kalau mau berpergian di luar kita sedang ihram. Jadi kalau di Arafah itu nggak boleh. Lagi tawaf nggak boleh. Lagi sa'i nggak boleh. Kalau lagi jalan-jalan aja Pak. Ini apa Bu? Oh ini topi ya? Topi haji. Buat apa sih? Buat ke pantai? City tour terutama ya. City tour pas kita ke Arafah juga boleh. Kalau pas di luar. Ini apa Bu? Ya ini mah buat itu aja. Kalau malam gitu mau pakai kain pantai. Pendingin. Itu kalau dingin. Oh, gitu sarung ya. Tetap orang Sunda dan orang Indonesia harus bawa sarung. Padahal kapan ibu mau pakai sarung? Pas tidur ya. Nggak tahu tuh. Nggak usah bawa, nggak apa-apa kalau itu mah. Kebayang ibu mau pakai sarung rengkol gitu ya. Tidur. Coba ini kain pantai buat apa Bu? Buat selimut. Selimut. Ya terserah, yang penting ibu bahagia. Jadi ibu kayaknya mau ke pantai, padahal mau ke gurun pasir Bu. Apalagi ibu jaket Bu, nggak bawa? Harus. Ya sekarang sih musimnya panas. Tapi ya barangkali nanti ibu butuh kehangatan. Pas itu. Ini buat tas sandal ya, Bu. Ini tas sandal. Iya. Lalu ini tas apa? Tas buat apa katanya ini? Buat sabun. Ini Slayer KBIH. Ya, Bu. Ini ciri KBIH. Kemudian ini apa lagi? Kosmetik. Ah, kosmetik. Ini harus cek video Umi yang tentang kosmetik apa saja yang boleh dipakai pada saat kita ihram. Apakah ini ada yang mengandung wewangian, maka tidak boleh dipakai saat ihram. Ya. Ini sabunnya nih. Terciduk nih. Brand Lux ini wangi ini. Sabunnya jangan. Sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, cotton bud. Apa tuh? Oh, ini untuk body ya. Pelembab. Boleh merek apa saja, tapi yang paling banyak di sana tuh Vaseline. Sisir rambut. Ini. Oh iya, ini. Ini Vaseline, ini nopo apa? Hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. Ini Vaseline. Nah ini kalau lagi ihram nggak boleh dipakai ya karena ini wangi. Ini sabunnya. Ya, di Umi ada. Umi ada sabun tidak wangi. Hah? Ada. Sabun batang yang tidak wangi. Itu yang pakai buat haji. Oh. Iya, nanti ya. Kathy, ini boleh. Tapi jangan sekali ihram. Bedak tetap mama juga pakai bedak. Nah ini. Nah, maafan Ibu. Nah, kalau ini terkait yang ini Umi punya nih. Ya. Nah, nanti bisa dimasukkan ke sini, Bu. Kalau ini lebih lucu ya. Ini Umi ada ini produk bagus yang men-trigger sel-sel kita, sel-sel kulit. Karena di sana itu kan panas, sekarang itu. Panas. Konon katanya sampai 50 derajat Celcius, Bu. Terik banget, Bu. Ini sampai perih-perih kulit biasanya. Kemarin Umi pernah waktu umroh bulan Oktober yang panas banget. Panas gitu. Jadi, apa kita butuh sesuatu yang menyegarkan dan juga menjadi pelembab bagi badan bagi kulit kita. Pada saat di sana itu ini semprotan kayak gini bagaikan angin surga. Karena panas banget. Dan ini bukan hanya sebatas air.
nanti bisa dicampur sama air zam-zam. Ini juga air zam-zam. Nah, ini ditetesi 10 sampai 15 tetes. Nanti apa khasiatnya? Pertama melembabkan, ini jauh dari yang namanya kering dan pecah-pecah. Kemudian apabila ada kerutan-kerutan, ada jerawat, kemudian ada hal-hal yang di luar, noda-noda hitam, plek-plek hitam. Kayak Umi kalau di Mekah itu pasti berjerawat. Pasti berjerawat sama merah. Ya, tapi kalau pakai ini insya Allah enggak. Ini membantu meregenerasi sel. Bahkan ini bisa dijadikan suplemen buat ibu supaya stamina bagus. Diminum ke satu gelas air itu 10 tetes. Minum 3 kali atau 2 kali sehari. Nanti biar fit staminanya gitu. Apalagi kalau punya penyakit. Ibu sehat kan? Enggak ada penyakitnya. Ini mah sehat. Paling ibu butuhnya stamina. Ibu butuhnya stamina biar strong, biar tidak mudah lelah. Nah, ini bisa dipakai nanti. Ini dalamnya seperti ini. Sangat premium. Ditetesi aja nanti. Nah, nanti Umi kasih buat ibu. Ya, biar ibu ingat Umi terus kemana-mana harus dibawa semprot. Amin. Dan lanjut apa lagi? Payung, masya Allah, payungnya pun putih, lucu. Payung ya. Apa lagi, Bu? Apa ini? Kita nggak di zoom sini. Alat-alat nih, jarum. Benar. Ini yang Umi nggak kepikiran, masya Allah. Jadi kalau alat-alat pajak ini biasanya harus waspada. Ini catok kuku, apalagi gunting ya. Oh ya, peniti. Karena emak-emak itu biasanya harus deket sama peniti. Nanti kalau ada yang longgar-longgar. Zoom nih, ikat rambut, tali masker, aduh sampai segitu detailnya tali masker, ikat rambut betul, ikat rambut bawah selusin, bawahnya kurang banyak, selusin, nih emak-emak suka lupa, apa lagi Bu? Kacamata hitam, pakai dong Bu, coba lihat Bu. Wow. Kalah tetang Umi nih. Masya Allah. Keren. Bu, nanti bawa pulang ya Umi. Pinjam dulu. Pakai kacamata bawah ya. Harus ini karena silo ya, bukan gaya-gayaan sebenarnya buat silo. Ini apa Bu? Underdeal ini. Underdeal. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, setengah lusin. Ini apa? BH. Daleman, ini kacamata dalam BH 6. Ini CD 6. Pempes nggak bawa? Bawa itu, bawa apa tuh? Ini mah apa? Softtek biasa ya? Softtek biasa. Kenapa pakai pentilena? Oh, ibu memang udah nggak head ya Bu? Nggak head, tapi pakai softtek, nggak apa-apa, terserah ibu aja lah. Ini dua pak. Kalau jaga-jaga. Atau bisa sama penti ya, pentiliner. Apa lagi ini? Oh, ini Al-Quran. Nah, nanti penempatannya nanti ya, kita segmen lain. Iya. Yeah. Ini tisu basah buat cebok, buat ini obat-obatan. Oh, ini medis, obat-obatan. Ini bawa apa? Oh, imbus banyak. Kemudian apa lagi? Tolak angin. Ini obat apa? Paracetamol. Apa lo? Losa. Apa ini? Oh, ini skep. Kayak press care, oh. Madu, kemudian nih, tapi ibu lupa bawa obat anti ngantuk. Bawa kopi.
Nah ini apa lagi nih, sabun ya. Ini sabun cuci baju, sabun cuci baju yang sasetan ya. Emang harus sasetan supaya kita mudah nanti tidak apa, tidak tumpah ruah. Kalau ini kan sekali pakai ya. Kayak mau jualan ya jadinya. Kemudian mana tadi sabun? Ini sabun apa nih? Ini apa? Itu alat makan. Oh, emang harus bawa alat makan? Iya. Di kamar. Bawa alat makan. Seperangkat. Seperangkat alat makan. Ini. Hanger. 1, 2, 10 bu. Berapa ini? Iya. Bawa hanger. Ini bawa plastik. Oke. Ini plastik buat ngapain bu? Karena ibu ini terbiasa, karena ibu-ibu RT, ibu pejabat, jadi kalau nanti ada yang harus dibungkus barangkali nanti masak daging unta banyak berlimpah membungkus. Ini bawa plastik ya, ini buat perlengkapan di sini. Oh, ini apa? Ini mau buat air jam-jam nanti dari masjid. Oh, air jam-jam ke itu. Oh, buat ngambilin air jam-jam dari masjid ke rumah, ke hotel. Ya ini untuk jaga-jaga aja sih. Ini mau buat ini cuciun gitu. Oh, buat sampah cucian. Iya. Oke. Okay. Karet gelang belum ya? Lakban. Lakban menurut Umi yang kuning. Oh, yang coklat. Yang coklat. Oh, iya. Itu kan buat bungkus air zam-zam, botol, anti lakban, kayak packing, ya. Terus juga pokoknya yang serba. Ini tisu kering. Tisu. Ini botol minum. Oh, sandal ya, betul. Sandal jepit. Nah, ini mah wajib. Sandal jepit cuma satu, kurang bu? Oh, harusnya? Kurang. Oh iya. Bawa dua. Sepatu? Sepatu ada, udah. Jadi sepatu mau dipakai. Nah, sepatu berarti ya. Sepatu dibawa dan itu yang kalau sebisa mungkin yang ringan untuk dipakai. Jadi ya, yang jangan berat-berat. Yang ringan udah. Sepatu terus apa lagi, Bu? Ini apa? Terus power bank. Power ya, bank. Terus sambungannya. Iya, sambungan. Sambungan ya. Listrik. Iya, sambungan yang itu yang tiga. Yang tiga. Terminalnya. Terus daster. Oh iya, baju tirut. Ibu kayaknya bajunya kurang banyak. Udah, daster berapa? Dua. Daster dua. Ini kerudung juga belum banyak. Udah banyak ini. Ah, kerudung. Jadi total kerudung itu per baju ya. Nah, setiap baju ada kerudungnya. Ditambahlah cadangan. Mungkin kerudung buat di rumah. Iya, yang kecil-kecil ini. Ya. Kemudian apa lagi? Daleman juga, ini cadangan. Daleman tadi celana ya, inner ya, katakanlah ya. Inner ini. Sajadah ibu belum kelihatan? Oh iya, sajadah belum. Sajadah. Kemudian tasnya, tas ibu? Tas gemblong udah, di tasik masih di tasik neng. Tadi ini bawa ya tas? Itu yang gitu. Bukan tas, ini yang gitu. Oh. Gitu. Tasnya bisa tas yang ransel, bisa tas yang ditenteng juga boleh. Jadi nggak mesti yang digendong terus ya. Nah, ini ada satu lagi harta karun. Ini makanan. Cuma nggak tumi. Gue malu. Apakah perlu ini di review, di unboxing? Gak usah, Wi. Ini kayaknya harus juga. Ini apa nih? Air minum kekecilan bu, kecilan, kurang gede. Umi dulu bawa tumbler karena mau ngopi di masjid. Misalkan mau ngaji di masjid, bawa air panas gitu kan. Iya. Kan suka ngantuk. Iya itu kan itu bawa 40 biji itu apa? Kopi. Lihatlah, teman-teman lihatlah ini, geser dulu. Malu-malu. Iya. Ini oke ya. Untuk informasi, ibu ini tolong, mau haji apa mau piknik?